Sis Pasukmania, balik lagi di channel The Pras Buku Otomotif. Di video modifikasi kali ini, kita akan ngebahas restorasi, bukan modifikasi, salah satu motor Honda 2 tak yang rare banget nih cuy, yaitu Honda LS125. Kita bakal cari tahu berapa sih abis untuk restorasinya, dan apa aja keseruan ketika restorasinya nih. Yuk, daripada penasaran, simak terus video ini sampai habis. Nah teman-teman, sekarang gue udah bareng sama Bang Novel nih, pemilik Honda LS125 ya Bang. 125. Ini salah satu motor yang rare banget di pasar Indonesia khususnya. Yeah. Tapi ini ternyata bukan dimodifikasi, melainkan restorasi ya Bang ya? Iya, yeah, betul. Bang, kenapa sih Bang awalnya keniatan untuk restorasi LS125 ini? Ya ini kan motor kan cukup langka nih. Jadi ya ada ini sendiri tantangan buat gue sendiri nih, gimana nih kalau bikin jadinya tuh bakal kayak gimana gitu. Terus LS125 mungkin teman-teman lebih familiarnya sama Honda itu NSR mungkin ya Bang. Iya betul. Sementara kalau LS125 mungkin bisa dibilang harganya agak gaib jadinya Bang ya. Apalagi iya, spare partnya ya. Iya. Ngambil bahannya berapa gitu Bang? Wah itu gue dapet dari temen sih ya, kira-kira kisaran 20-25 lah gitu. 20-25 ya. Sementara kalau itu pun nggak lengkap gitu. Oh nggak lengkap. Benar. Jadi lu ada apa namanya kerjaan untuk harus ngelengkapin dulu ya, nah, sebelum restorasi ya. Nyari barangnya itu yang benar-benar okay. Tantangan. Bahkan untuk nyari bahannya LS125 pun sebenarnya agak susah ya Bang ya. Susah. Lu waktu itu dapatnya di Jakarta kah atau di luar pulau? Pulau Jakarta Jawa. Sih masih Jakarta. Masih Jakarta nah. Ya. Nah Bang, berarti dari awal dapat apa pertama kali yang lu restorasi? Oh pertama kali dapet ya waktu itu gue langsung repaint frame, arm gitu kan, macam-macam gue repaint. Setelah itu gue mungkin baru nyari kelengkapan dari mesin sama pengapian tuh yang rada susah. Itu rada susah ya Bang ya. Kalau kayak gini nih kan gue ngeliat body-bodinya semuanya masih mulus banget. Ini tuh diganti kah atau emang repaint doang? Kebetulan teman kan masih ada stok tuh. Gue waktu itu gue order langsung dari Thailand. Enggak, dia udah nyampe di Indo sih, udah jual di Indo. Akhirnya gue dapet sesuai warna yang waktu bahannya ini nih. Nah, kalau untuk body-bodian nih Bang, berapa sih waktu itu bahannya? Waktu itu gue sih sebenarnya dapet murah sih. Waktu itu gue dapet kisaran harga 3 juta sih udah dapet lampu depan. 3 juta udah sama lampu ya? Mm-hmm. Terus body yang lama, lu tuker tambah kah atau gimana tuh? Enggak, body lama gue simpen buat, buat jaga-jaga kan. Buat spare. Nah, pas dapetin body itu sulit nggak sih di Indonesia ini? Atau lu awalnya sempat nyari ke Thailand dulu atau gimana tuh ceritanya? Oh nggak terlalu. Kebetulan gue juga lagi hoki gitu. Oh iya. Waktu itu gue sempat mau beli lagi nih, cari buat spare yang nambahin yang kurang. Ternyata udah susah. Terus yang khas juga dari LS125 ini adalah penggunaan model fairing yang agak pesek ya Bang ya? Iya, betul. Kalau dibandingkan sama CBR150 mungkin ya, yang versi jadul juga ini, bentuknya lebih agak mungil, ya. Lebih mungil. Oke, terus kalau untuk part-part lain nih yang agak susah ditemukan itu apa? Yang agak susah ditemuin waktu itu bagian pengapian sama speedometer. Dan itu untuk bagian mesin ini lu total ngerestorasi habis berapa? Buat mesin total mungkin ngerestorasi gue habis 5 ya, 5 juta. Iya. Itu mesin tok bukan pengapian gitu. Oh, di luar pengapian. Okay. Ngomongin mesin tapi nggak ada yang diupgrade ya? Mesin nggak. Asli ya? Cuma permajaannya sih kayak bearing, seal gitu gue beli-beliin. Kalau blok sama seharnya sih nggak, masih standar. Masih standar ya? Belum ya. Tapi menarik nih pas gue lihat knalpotnya dipindah ke sebelah kiri. Nah iya. Kenapa tuh Bang? Jadi kemarin knalpot gue sebenarnya dapet. Yang ori? Ori, cuma penyok-penyok nih. Oh, oke. Okay. Kira gue iseng lah. Gue ganti aja cari yang aftermarketnya nih, yang racing gue bilang. Nah waktu itu teman ada nawarin, cuma buang kiri gitu, merek sih lumayan, DBS Thailand, jadi wah lumayan juga nih, yaudahlah gak apa-apa lah gue bilang gitu kan. Terus lu buatin bracket ya jadinya ya? Iya gue buat bracket dan fairing bawah pun jadi gak bisa kepasang. Oh harusnya di bawah ini ada undercrawl ya? Iya undercrawl, cuma dia karena lehernya terlalu nurun. Iya, iya. Dan bentuknya udah gak udah beda ya? Dan akhirnya harus ngorbanin bagian footstep belakang ya? Iya betul, footstep belakang gue gak bisa dipasang. Siap, siap. Terus juga yang bagian paling menarik dan menurut gua paling sultan nih Bang ya. Iya. Di bagian pengeremannya nih. Oh. Tadi gua intip-intip ternyata Brembo guys. Iya. Gimana tuh Bang ceritanya Bang? Pengereman kita nih. Pengereman waktu itu gua sebenarnya pengereman standarnya ada gua dapet kan.
Cuma gue pikir ah, kalau standar banget kayaknya kurang asik nih, karena gue kan basicnya dari dulu sebenarnya modif sebenarnya. Akhirnya gue bikin ya, bikin manis-manis dikit lah, upgrade dikit. Jadi gue pilih upgrade di bagian pengereman aja. Kayak belakang kan Cagiva Mito tuh gue ambil kan set master sama kaliper supaya nyesuaiin tahun juga kan, dia tahunnya masih 2000-an nih. Awal, iya, 2000-an awal. Jadi nyesuaiin, iya. Kalau depan pakai, kalau depan waktu itu gue Brembo ini copotan Ducati Monster waktu itu dapat. Iya. Ducati Monster ya. Dan itu semua lengkap ya, Bang. Satu set sampai ke handle-handle semua Brembo ya. Iya. Kalau master rem gue pakai Brembo RCS. RCS 14. Nah, total habis buat pengereman Brembo-Bremboan nih berapa nih, Bang? 7 ya kali ya. 7 juta ya. 7 jutaan ya total ya. 7 juta lah, 7 jutaan. Karena itu limbahan atau bekas, jadi harganya emang agak miring ya, Bang. Iya. Terus yang menarik juga gue lihat di sini, ini karena motor CBU Thailand ya. Iya. Gue awalnya ngelihat, gue kira bakal pakai ban cacing, Bang. Ternyata enggak ya. Enggak. Masih pakai pelek yang modelnya racing, bukan spoke, bukan jari-jari. Model standar sih emang kayak gini dia. Ini standar ya, Bang? Ukuran apa sih, Bang? 80/90. 80/90. Depan belakang sama ya, Bang? Sama. Nah, terus speedometernya gue liat masih rapi banget nih. Itu baru atau? Baru. Itu dia waktu itu gue ngorder. Itu pun di Thailand temen gue aja, jadi ada linknya gitu kan. Jadi dia nyari dulu di sana. Nggak mungkin, nggak ready. Makanya lu tahu di Thailand tuh emang ternyata barangnya susah, Bang. Betul. Dan harganya berapa tuh, Bang? Oh, itu gue speedometer set kisaran 4 juta. 4 juta kurang ya. Sama pengiriman tuh ya. Makanya jatuhannya paling rapi kayaknya speedometernya, Bang ya. Terus gue liat juga banyak di perangkat stangnya, itu diganti tapi bukan yang ori ya, Bang ya? Kalau perangkat stang gue waktu itu karena ngejar apa ya, udah nggak sabar gue pengen jadiin, akhirnya udahlah pakai yang biasa dulu, gitu, belum gue upgrade lagi. Oke. Nah, Bang, kurang lebih berapa nih, Bang? Kalau ditotalin berarti? Abis ya, bener-bener dari awal gue ngebangun. Di luar sama modal lu tadi 25 jutaan ya? Abis kira-kira 40 kali ya nyampe ya. 40 jutaan ya? Mahal sama perintilan kali ya? Sebenarnya ya mahal perintilan, sama ya ada aja lagi nanti nyari ongkosnya kan juga lumayan. Dan selanjutnya proyek lu apa lagi nih, Bang? Gue masih ada satu ini, Yamata sih. Yamata sih? Iya, masih progres. Masih progres ya? Iya. Yeah. Itu juga barang-barangnya berapa dari Thailand tuh, Bang? Barang-barang masih di Indonesia ya, karena kan dia motor masih lebih banyakkan dia daripada LS kan. Karena waktu itu kan sempat dijual di Indonesia juga, walaupun cuma sebentar doang. Tapi dari lu kira-kira enaknya nih buat teman-teman yang awam yang pengen restorasi main apa nih? Kalau buat restorasi mungkin kayak mulai dari Satria 2 Attack kali yang lagi Attack ya. Itu gue liat sih lagi booming juga sih ngerestorasi, apalagi kok harganya sekarang harga jual gila-gila kalau yang benar-benar full ori gitu. Nah, ngomongin harga menarik nih. LS125 ini mau lo jual nggak sih? Kebetulan nih kalau harganya masuk sih boleh lah. Boleh. Ya? Berapa nih, Bang? Masukannya? Misalnya teman-teman mau ada yang DM mungkin kali kan, ada yang ngirim chat gitu, berapa, Bang, bukanya enaknya nih? Enaknya kira-kira ya gua jual sih masih di bawah cepe lah. Masih di bawah cepe ya? Sementara Honda Dash aja di atas cepe tuh. Ini masih bisa karena spesial. Nah, kalau gitu di mana nih, Bang, teman-teman bisa mungkin kontakkan sama lu kalau sekiranya mau sharing-sharing part restorasinya, atau bahkan lu juga nerima jasa restorasi, Bang ya? Bisa sih, bisa. Bisa ya. Di mana tuh, Bang? Kalau kalian mau restorasi bisa cek langsung di Instagram ATRZ Project atau Ataris Project. Di situ sih ya bukan bengkel sebenarnya. Proyekan gue lah, proyekan kalau ada proyek ya lumayan lah. Oke, buat posting-posting gitu. Kalau gitu, thank you banget, Bang Nopal, atas informasinya nih. Siap. Motornya keren banget. Teman-teman kalau sekali lagi mau kontakan sama Bang Nopal bisa ke Ataris Project. Siap. Atau kalau mau nego motorin langsung bisa, katanya masih di bawah cepet, tinggal nego aja. Oke, thank you, Bang ya. Yuk. Nah, itu dia tadi obrolan kita sama Bang Noval, pemilik Honda LS125 yang direstorasi dengan harga yang ternyata luar biasa mahal ya, cuy. Gimana menurut kalian? Cocok nggak sih budget segitu untuk restorasi? Atau kalian punya pengalaman restorasi lain? Coba sampaikan di kolom komentar di bawah. Terus, abis komen, seperti biasa nih, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Prasbuka Otomotif. Gue Fis pamit, lanjut nyari motor restorasi lainnya.